Seribu orang pengikut aliran Al-Qaeda Al-Islamiyah di wilayah Yogyakarta yang tadi menggelar pertobatan massal. Dalam tobat ini mereka dengan kesadaran bersama kembali ke ajaran Islam yang mengacu kepada Al-Quran dan Hadis. Pertobatan massal para pengikut aliran Al-Qaeda ini berlangsung di pelataran Masjid Polda Yogyakarta. Dalam pertobatan yang dipimpin Yudi Samtomo yang sebelumnya memimpin aliran Al-Qaeda wilayah Yogyakarta, mereka mengucapkan kembali dua kalimat syahadat secara bersama-sama. Pertobatan ini juga disaksikan Majelis Ulama Indonesia Yogyakarta, sejumlah pejabat daerah serta petinggi polisi dan TNI. Para pengikut ajaran yang menurut fatwa MUI adalah aliran sesat ini juga menyatakan mereka bertobat atas kesadaran sendiri dan menjamin tidak ada lagi pengikut aliran Al-Qaeda di Yogyakarta. Sebelumnya para pengikut aliran Al-Qaeda di sejumlah daerah juga sudah bertobat. رب القلوب وهو علام